Guys, hari ini seperti biasa aku makan ini mataharinya agak menyorot ya, wajar ya. Jarang-jarang ada konten orang langsung ke sebelah matahari ini, jarang. Mungkin cuma aku aja. Nah, guys, jadi hari ini aku sudah bikin sambal terasi. Ini sambal terasinya ada bumbunya bawang merah, bawang putih, cabenya cabai rawit sama cabai biasa, dan aku pakai terasi tapi nggak pakai tomat ya. Ini nggak pakai tomat. Tuh. Dan ini ada rimbang, bahasa Pekanbaru ini rimbang, tapi kalau bahasa Sunda ini takokak. Di tempat kalian nggak tahu juga apa yang ini ikan asin. Dan ini ada sambal ijo Minang. Nah, jadi kita mau coba nih, kalian suka yang mana nih? Misalnya kalian sukanya, biasanya sih kalau di Pekanbaru orang Minang kebanyakannya pakai sambal ijo ya kan. Nah, jadi kita cobain dulu pakai sambal ijo. Ini tuh rasanya mana ya, ini bagus buat mata loh. Rasanya getir, getir-getir enak gitu lah. Kalau yang suka ya, tapi kalau nggak tahu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali lagi, kayaknya kurang puas deh. Nah, sekarang coba pakai sambal bikinan aku sendiri. Coba aku bikinkan tuh. Bismillah. Coba kita ngikut ala Teh Santi, cuma bedanya Teh Santi kan pakai lenca, aku bedanya pakai rimbang. Coba ya, gini ya, Teh Santi juga kayak gini nih. Udah muncak. Lagi ya, sini coba sekarang pakai sambal hijau. Tambahkan ini juga. Oke, langsung kita capluk.
Mengendul. Enak banget. Ini banget, enak banget. Bagus banget buat mata. Tapi rasanya memang rada-rada kurang. Gimana ya? Mantap. Kalian harus mencoba sayur rimbang ini ya guys, karena ini enak banget. Bagus buat mata dan kesehatan.